Bang Latif, bagaimana hasil temuannya? Bahwa pihaknya membutuhkan waktu kurang lebih 2 sampai baik, masih diberikan kesempatan kepada Sriwijaya Air SJ182 yang saat ini ada di dalam penerbangan. FDR dari pesawat Sriwijaya kepada kami, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari TNI, TNI AL terhadap kegiatan ini. Dan pada kesempatan ini, Black Box ini juga secara resmi akan saya serahkan kepada KNKT. Kami meyakini semua bahwa karena beacon yang ada di cockpit voice, sehingga apa yang ada di titik ditemukannya pesawat SJ182 akan terus kita lakukan evakuasi korban dan potongan pesawat. Kepala, maaf.